Menurut dalam buku tu, Kim claim yang Didi suka mengadakan hubungan intim dengan lelaki di bawah umur. Kim juga mengatakan yang dia pernah dipaksa mengadakan hubungan tiga serangkai dengan Mary J. Blige, Jada Pinkett Smith, Will Smith, Tupac, Jamie Foxx dan banyak lagi. Assalamualaikum. Nama aku Bamboy. Welcome to channel Bamboy TV, di mana Bamboy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Baru je beberapa hari lepas, Abang Boy cover pasal kes Didi and Friends. Selepas daripada tu, macam-macam keluar, geng. Satu persatu mangsa Didi keluar membuat dakwaan. Pada masa Abang Boy buat video yang lepas, hanya 50 orang je yang bersetuju untuk menjadi saksi pendakwaan. Tapi sekarang ni dah jadi 120 orang, geng. Dikabarkan ada di antara saksi ni adalah kawan rapat kepada Didi sendiri. Diorang buat deal dengan pendakwa raya untuk tidak disabitkan pertuduhan sekali kalau diorang menjadi saksi kepada kes Didi ni. Gila weh, 120 orang. Dan Abang Boy yakin lebih ramai yang akan keluar nanti. Benda ni baru permulaan je tau. Belum lagi pembicaraan. Didi pula telah dinafikan ikat jamin sebanyak 2 kali. Walaupun dia dah offer 50 juta, geng. Habis semua harta digadai kan untuk selesaikan kes ni, tapi tak boleh nak buat apa. Didi memang berdepan dengan hukuman penjara punyalah. Memang susah dia nak lepas kali ni. Sebab apa, guys? Okeylah, sebagai contoh, kalau kes ni adalah kes pendakwaan sivil, ada chance lagi nak nego-nego lagi. Tapi bila dah kerajaan pusat masuk campur, hei pisang, Mat. Yang pergi serbu dekat rumah dia bukan poli-poli biasa, Mat. Homeland Security, kerajaan pusat yang datang serbu tau. Dalam video Abang Boy yang lepas, Abang Boy ada cakap pasal polis jumpa 1000 botol bahan-bahan pelincir, baby oil dan beberapa senjata di premis. Sebenarnya menurut info baru, pihak berkuasa menjumpai bertera-terabyte bahan-bahan digital yang dikatakan rakaman video dan juga gambar-gambar aksi terkutuk parti Freakoff yang dianjurkan oleh Didi. Dalam video lepas juga, Abang Boy ada cakap yang semua sarkas yang dihadapi oleh Didi ni bermula dengan awet Didi, iaitu KC. Tetapi alasan ni tak cukup sebenarnya untuk Homeland Security untuk ambil tindakan. Sebab ialah, geng, isu KC ni adalah tuduhan sivil je. Tetapi dalam video kali ni, Abang Boy akan bagi tahu siapa sebenarnya yang mencetus serbuan ni dan siapakah yang bertanggungjawab atas kejatuhan Didi. Serius, video kali ni memang deep gila, guys. So kalau korang dah ready, let's go. Pada tahun 2020, masa tengah-tengah pandemik melanda dunia tu, Sean Diddy Combs telah membuat satu sesi live di akaun Instagram dia dan announce dia nak ambil seorang anak angkat. Dan anak angkat dia pula adalah daripada kaum kulit putih. Anybody else? Yeah, yeah. Everyone introduce yourself. My name's Ava. I'm a Scorpio. No, no, no. What's your last name? Ava Combs. What's your other last name? Ava Baroni. Ava Baroni Combs? Yes, it's breaking news. Diddy adopted a white child. Benda ni berlaku secara tiba-tiba tau. Tak ada siapa pun expect benda-benda macam ni berlaku. Dia memperkenalkan anak ni sebagai Ava Baroni Combs. Dan pada masa tu, berumur 11 tahun. Didi mengatakan yang dia terjumpa Ava dekat tepi jalan je. Dan tiba-tiba terus decide nak ambil Ava ni sebagai seorang anak angkat. Dekat dalam video tu, Ava memanggil Didi sebagai Daddy Combs. Di belakang diorang berdua pula adalah anak-anak Didi. Mula-mula tu, tak ada siapa yang perasan. Orang yang view benda ni anggap yang Didi adalah seorang yang baik dan cuba untuk menolong orang susah. So, tak ada siapa pun nak mempersoalkan tindakan Didi pada masa tu. Ava dilihat bersama-sama dengan anak-anak Didi. Diorang buat kek bersama-sama, pergi bercuti dan boleh dikatakan setiap masa Ava berada dekat rumah Didi ni, nampak macam happy gila lah Ava pada masa ni. Tetapi kan, selepas beberapa tahun, Ava terusnya langsung tak ada kelibat dia. Dia macam hilang macam tu je. Dan surprisingly, tak ada seorang pun yang perasan. Tak ada seorang pun yang bertanya. So sekarang kita fast forward pada bulan Mac 2024, di mana kedua-dua rumah agam Didi telah disebut oleh pihak berkuasa. So rakyat biasa nampak macam benda ni dimulakan oleh bekas awet kepada Didi ni, iaitu KC. Tetapi benda pelik di sini adalah tuduhan mahkamah yang dibuat oleh KC ni adalah di mahkamah sivil. Dan kes tu selesai pun di luar mahkamah pada esok harinya. Apa
kes pula Homeland Security masuk campur. Peguam Bela Diri yang bernama Mark Agnifilo mengatakan pihak berkuasa sebenarnya tak ada bukti apa-apa pun. Ini hanyalah satu tuduhan yang tak berasas untuk menjatuhkan reputasi anak guam dia. Mr. Kum tak bersalah dan akan melawan segala pertuduhan ni untuk membersihkan namanya. Selepas tu pula keluar statement daripada pihak berkuasa yang mereka membuat sebuah ni atas dakwaan yang konkret. Bukan saja suka-suka. Ini bukan benda yang random tau. Pihak berkuasa bertegas yang diorang sebenarnya ada bukti kukuh untuk membuat sebuah ni. Selepas daripada ni, hidup Didi memang ke laut lah. Dia dah peguam dia, sibuk nak repair reputasi yang dia ada. Tapi walau apa pun tindakan Didi selepas tu, tak bawa ke mana, geng. Pada 16 September, bulan lepas, Didi telah ditahan oleh pihak berkuasa di sebuah hotel di New York. Tetapi ada satu persoalan yang berlega-lega ada fikiran semua orang. Di manakah Eva? Apa jadi dengan dia sebenarnya? Tiba-tiba hilang guys. Barulah orang perasan pada masa tu. So seperti biasa, internet people memulakan penyiasatan diorang. Nak tahu tak benda yang surprising? Didi sebenarnya tak ambil Eva sebagai anak angkat secara sah pun. Menurut bekas bodyguard Didi yang pernah bekerja lebih kurang pada tahun 1990-an hingga ke awal 2000, yang bernama Jin Dale ataupun Uncle Jin, dia mengatakan yang Didi tak berniat pun nak ambil anak angkat. Kehilangan Eva tak nampak macam sesuatu yang innocent pun. Uncle Jin mengatakan perbuatan Didi ni umum dekat publik sebenarnya adalah satu usaha PR untuk membuatkan dia nampak macam hero. Yelah guys, time tu semua orang tengah teruk tau. Berapa ramai orang putus pendapatan. So Didi nak tunjuklah dekat orang yang dia seorang malaikat yang cuba untuk selamatkan nyawa seorang kanak-kanak. Tetapi dengan semua tuduhan yang terjadi baru-baru ni, memang dalam kepala masing-masing dah fikir bukan-bukan dah. Eva mungkin adalah salah seorang daripada mangsa Didi and the gang. Terdapat juga teori yang Eva ni sebenarnya adalah kanak-kanak yang hilang. Nama kanak-kanak ni adalah Eva Grace Baldwin yang dilaporkan hilang pada bulan September 2015. Pada masa tu dia berumur 6 tahun je, geng. Dia dikatakan dilarikan oleh ibunya sendiri dari San Antonio, Texas. Okey, sekarang ni kita tengok balik dekat video tu. Didi mengatakan yang dia telah mendapat persetujuan ibu Eva untuk mengambil Eva sebagai seorang anak angkat. Dan pada masa video ni buat, Eva Veronica Combs berumur 11 tahun. Pada tahun 2020 tau. 2015, Eva Baldwin baru berumur 6 tahun. So kalau tahun 2020, Eva Baldwin pun sepatutnya 11 tahun juga, geng. Ha, nampak tak dia punya connection? Menurut report kanak-kanak yang hilang, Eva Baldwin dan juga ibunya masih belum ditemui sampai ke hari ini. Kereta yang dipandu ibunya ditemui di sebuah parking lot yang sunyi dan pihak berkuasa masih lagi menjalankan siasatan dan kes tu masih dianggap tak selesai. Terdapat juga satu teori yang lain yang mendakwa channel YouTube Bebop dan Bebe adalah Eva dan juga ibunya Caitlin. Mereka mengatakan yang salah satu ataupun kedua-duanya dijadikan mangsa penculikan dan dipaksa untuk menari dan berlakon dalam video-video pendek untuk views dan duit. Dan lagi teruk adalah video-video tu digunakan sebagai iklan untuk sesuatu yang lebih dah. Tapi teori ini telah dibuktikan salah. Bebe dan Ava Bawin adalah orang yang berasingan sebenarnya. Bebop dan Bebe adalah rancangan kanak-kanak biasa. Tak ada langsung kena mengena dengan kehilangan Ava Bawin dan juga ibunya Caitlin. Tetapi yang interestingnya, Abang Boy terjumpa benda lain pula pasal Bebop dengan Bebe ni. Bebe atau nama sebenarnya, Diane Patricia adalah seorang pelakon movie dewasa guys. Ini zaman 80-an punya lah. Pada masa tu, nama yang digunakan adalah Colette Dupree. Of course, disebabkan kekangan di YouTube, Abang Boy tak boleh nak tunjuk gambar full. Tetapi gambar-gambar ni diambil daripada 25 tahun yang lalu. Memang sama guys. So sama ada betul ke tak, Abang berserahkanlah ke orang. So anyway, berbalik kepada kisah Eva Veronica Combs ni. Selepas sebuah tu dibuat oleh Homeland Security kat atas rumah Didi, semua orang dia tanya, di manakah Eva? Apa jadi dengan dia? Netizen check satu persatu gambar dekat media sosial. Kali terakhir Eva dilihat dalam media sosial keluarga Didi ni adalah setahun sebelum tu. Lepas tu senyap terus. Elok pula lepas rate tu, pada bulan lepas keluar satu akaun TikTok yang bernama Golden Diamond. Dia claim yang dia adalah Eva Baroni dan dia berada dalam keadaan selamat sekarang. Kebanyakan video-video dia adalah dia lip sync, lagu-lagu top, nari-nari. Yelah, macam remaja normal je nampak. Tetapi ada satu video yang dipost 6 hari lepas. Video tu tak nampak apa pun yang menarik. Tetapi kandungan video tu memang sus gila, geng. Dia letak title, Farewell. Be a voice, not an echo. And this is the part that for as long as I live, I will never forget. It isn't actually the aspect of being assaulted. That's not what haunts me. It's this. It's as these two grown men were pawing at me, trying to take my clothes off. I look over to this man and asking for help, and I literally mouth the word help. And we lock eyes. And he looks away. I'm like, okay, there's two more men in the room. And I look to his engineer next, who's sitting right next to him.
And I know that he's married and he just had a little baby girl. And I'm like, okay, he's going to do something. And I look at him next and I'm like, okay, like, do something, say something, do anything. And he looks down at his phone and starts texting. And then I was like, oh. I look at Kanye's cousin next and I'm like, do something, you know, like, do something. And he spins his chair around. And that's when that, like, gut-wrenching fear set in. And I was like, oh, sh- no one's saving me tonight. No one's gonna do anything. Basically, dia mengatakan ada dua orang telah melakukan sesuatu yang terkutuk terhadapnya di dalam sebuah studio rekaman. Dia tak sebut nama penyerang dia, tetapi dia ada mention satu orang, sepupu kepada Kanye. Dia mengatakan mamat tu berada dekat tempat kejadian tetapi tak boleh nak buat apa-apa. Dikatakan rakaman ni adalah sesi Eva memberikan statement kepada pihak berkuasa. Korang boleh check nanti. Ada second account juga di bawah nama Eva Baroni Combs. Ada satu post tu Eva mengatakan yang Uncle Jin telah menyelamatkan dia. Memang semua post-post ni agak kriptik habis, guys. Macam berhasil sangat. Dia hanya bagi kita pembayang sikit-sikit je. Tetapi sampai ke hari ini, tak ada langsung nampak bayang di manakah Eva Baroni Combs. Ramai yang membuat spekulasi yang Eva sekarang sedang berada di bawah perlindungan pihak berkuasa. Dalam satu lagi hantaran di TikTok milik Eva Baroni Combs, dia menyebut pada malam tu ada 9 orang lagi gadis yang sama baya dengan dia dekat dalam studio rakaman tu. So like seriously guys, dalam video sebelum ni Abang Boy dah beritahu korang kan yang si Didi ni suka buat parti-parti liar dekat rumah agam dia dan juga bilik-bilik hotel. Macam Abang Boy cakap awal-awal tadilah, sekarang ni terdapat 150 orang tampil membuat tuduhan terhadap Didi. Separuh daripada tu adalah lelaki dan separuh lagi adalah perempuan. Dan percaya atau tak, 25 daripada jumlah tu adalah mereka yang di bawah umur masa kejadian terkutuk tu berlaku. Paling muda adalah darjah 3, geng. Mungkin korang ingatkan perempuan kan? Huh, tak guys, lelaki baru darjah 3. Abah beliau lah. Semua plaintif ni bukan dekat New York je tau. Daripada serata US guys. Ada juga yang diimport daripada luar negara. Menurut Tony Busby yang merangkap ketua pendakwa raya bagi ke semua plaintif, setiap pengalaman mangsa sangat-sangat beruntun jiwa. Mereka telah dipaksa untuk berada dekat situ dan diberi bahan terlarang untuk membuatkan mereka mengikut telunjuk Didi. Tony Busby yakin selepas pembongkaran ni akan lagi ramailah orang yang akan tersangkut. So sekarang ni pihak berkuasa sedang meneliti semua rakaman yang dibuat oleh Didi untuk mencari bukti yang boleh digunakan dalam proses pendakwaan. Siapa saja yang dilihat macam di bawah umur, memang sangkutlah Didi ke dalam. Tak banyak cerita weh. So apa yang berlaku pada kes ini, tak ada apa pun sebenarnya. Benda tu hanya di permukaan je, geng. Bila selidik punya selidik lagi, makin dalam dia punya rabbit hole. Mamat syaitan ni sebenarnya lagi jahat daripada apa yang kita dah tahu tau. Bukan dia seorangnya tau. Anak-anak dia pun berdepan dengan pertuduhan juga. Dua daripada anaknya iaitu Christian dan juga Justin berdepan dengan tuduhan melakukan serangan gatal-gatal kepada mereka yang di bawah umur. Ada juga spekulasi yang mereka berdua ni pernah melakukan serangan ke atas Eva juga. Ingat tak tadi Abang Boy cakap rakaman audio tu? Eva ada cakap dua orang telah menyerangnya masa dekat dalam studio tu. So adakah Justin dan Christian bertanggungjawab? Di samping semua pertuduhan ni, keluar pula pasal mendiang partner kepada Didi iaitu Kim Potter. Kim telah meninggal pada 15 November 2018 akibat penyakit pneumonia. Itu pun rata-rata orang cakap benda ni berbau ikan juga guys. Sebab apa tau, sebelum Didi kena tahan, keluar pula satu buku yang bertajuk Kim's Lost Word yang dikatakan adalah catatan diary daripada Kim sendiri. Dekat dalam tu penuh dengan tuduhan-tuduhan yang tak masuk akal, tahu tak? Kim menceritakan sisi gelap Didi yang tak ramai orang tahu. Dia lagi setan daripada apa yang kita dah sangka. Ramai gila orang yang terlibat dengan Didi ni. Menurut dalam buku tu, Kim claim yang Didi suka mengadakan hubungan intim dengan lelaki di bawah umur. Kim juga mengatakan yang dia pernah dipaksa mengadakan hubungan 3 serangkai dengan Mary J. Blige, Jada Pinkett Smith, Will Smith, Tupac, Jamie Foxx dan banyak lagi. Even masa Kim tengah mengandung pun dia kena paksa, geng. Gila betul mamat Didi ni. Rosak teruk dah otak dia. Abang Boy terfikir juga. Kalau korang perasan lah kan, ada beberapa anak Didi ni muka lain-lain. Abang Boy bagi contoh satu je, Justin dan juga Christian. Memang jauh beza siut. Justin ni putih sikit, tetapi Christian memang gelap gila. Dan dua-dua ni adalah anak daripada Kim. Dan nak tahu tak siapa yang defend Didi masa buku ni keluar hari tu? Justin dengan Christian. Diorang defend kau-kau bapak diorang. Diorang berdua mengatakan yang dakwaan dekat dalam buku tu sebenarnya bukan daripada mak diorang, tetapi saja direka-reka oleh individu yang cuba untuk mengaut keuntungan daripada musibah yang berlaku. Sembang. Padahal ada orang berdua pun berdepan dengan pertuduhan serangan gatal-gatal, geng.
Acah-acah ahli syurga pula. Korang bayangkan lah, benda ni bukan baru tau. Didi ni dah berkecimpung dekat dalam industri muzik selama lebih 30 tahun, geng. Dikatakan Didi dengan Kim ni start berdating pada tahun 1994. Even sebelum tu pun Didi pernah berdepan dengan pertuduhan serangan gatal-gatal beberapa kali. Tetapi selalunya sama ada kes tu senyap begitu je ataupun diselesaikan di luar mahkamah. Salah seorang daripada musuh sejati Didi, iaitu 50 Cent. Start bagi tahu kepada semua orang pasal kegiatan Didi ni dah lama dah. Selama 20 tahun, Mamat 50 ni dok troll Didi tapi tak ada seorang pun yang ambil perhatian. Selepas apa yang terjadi ni, barulah orang buka mata. Dalam posting terbaru 50, dia memberi pembayang yang video Eva adalah di antara yang dijumpai oleh pihak berkuasa semasa serbuan tu. Dan Eva lah sebab kenapa serbuan tu dibuat. 50 juga mengatakan yang kisah mengenai Eva akan di-cover dalam satu dokumentari mengenai semua perbuatan jijik Didi. Bagi mereka yang tak tahu, dokumentari tu telah dibeli oleh Netflix baru-baru ni. 50 geng yang buat dokumentari tu. Abang buat tak berapa sure benda tu dah ada belum dekat dalam listing. Maybe korang boleh pergi check jap lagi. So macam mana guys? Gila kan? Memang dalam gila lubang rabbit untuk kes Didi ni tau. Dia tak habis dengan penangkapan je. Ramai yang mengatakan kalau Didi ni dihadapkan ke mahkamah, confirm-confirm lagi ramai lah yang sangkut. Orang macam Didi ni tak jatuh sorang. Mamat ni nampak je gangster. Tetapi bila kita ambil duit yang berjuta tu, bila dia dah tak ada duit, dia ni seorang yang pengecut. Ada kemungkinan dia akan buat deal dengan pendakwa raya untuk mengurangkan hukuman dia. So dia akan petik lah siapa-siapa lagi yang ada dengan dia. Ada ura-ura yang mengatakan next yang akan tumbang adalah Jay-Z. Dan ada kemungkinan Beyonce pun sekali akan ditidurkan oleh KKM. Jaguar Ride adalah satu lagi watak yang tak pernah stop mendedahkan kejahatan Didi and Friends. Semalam, dia baru je keluar Piers Morgan lah siut. Jaguar mendedahkan yang Didi, Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein dan juga R. Kelly ada satu je persamaan, iaitu Sean Carter. Sean Carter ni siapa pula? Itulah nama sebenar Jay-Z. Menurutnya lagi, Jay-Z lagi teruk daripada Didi kot. Cuma perbezaannya adalah Jay-Z ni bijak lah sikit daripada Didi ni. Entahlah guys, to be honest, Abang Boy nak move on dah daripada kes Didi ni. Abang Boy nak buat cerita lain dah sebenarnya. Tetapi dari hari ke hari, makin banyak gila info keluar daripada setan-setan ni. Dia maybe bukan pembunuh tau, tetapi mamat gila ni dah hancurkan kehidupan ramai gila orang. Dan yang paling sicknya adalah bukan dia seorang je yang buat benda-benda macam ni. Ramai gila orang yang berkuasa dekat dalam industri muzik dan juga Hollywood buat benda yang sama. Diorang mengambil kesempatan terhadap mereka yang ingin mencari peluang untuk menjadi pelakon ataupun penyanyi. Semuanya untuk apa? Bersedap-sedap, geng. Abang Boy nak share lah satu cerita kat korang. Dulu kan, pernahlah orang invite Abang Boy untuk berlakon satu iklan. Iklan jenama apa tu tak payahlah Abang Boy sebut. Watak extra je lah tapi. Kemainlah bawa tenco, sikat tepi, segala bagai. Baju siap beli baru tu. Hanya semata-mata untuk berlakon iklan punya pasal. Korang bayangkan lah, daripada pukul 5 pagi sampai pukul 7 malam Abang Boy duduk dekat site. So dapatlah berlakon dalam beberapa scene. Tapi korang nak tahu tak penyudahnya? Selepas iklan tu disiarkan, yang hanya ada gambar baju Abang Boy je lalu kat belakang watak hero. Kurang hajar gila tu. Sampai hari ni Abang Boy terasa, taulah Abang Boy dia tak handsome. Janganlah nampak sangat tak suka tu. Cerita Abang Boy ni tak adalah kena-mengena dengan kes Didi ni. Tak adalah siapa-siapa invite Abang Boy dekat private party lepas iklan tu. Dan tak ada orang offer Abang Boy baby oil. Don't worry, Abang Boy masih suci. So macam mana guys, apa pendapat korang dalam kes kali ni? Seperti biasa, Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.